Inilah beliau. Kita cari tempat pikat burung serindit kita pada hari ini, kawan-kawan. Jalur ekstrim ini, kawan-kawan. Ini jalur garapan blok tani daerah Hungan, kawan-kawan. Jalur ini sudah 10 tahun lamanya. Jalur garapan ini, jalan kelompok tani daerah Hungan ini nggak pernah diperhatikan ini, kawan-kawan. Inilah jalurnya, jalur ke kebun. Di desa Walung Nango mempunyai dua jalur kelompok tani Kando dan kelompok tani Hungan. Di sini adalah tempat kelompok tani Hungan, kawan-kawan. Jalannya tak diperhatikan ini. Disinilah tempat kami sehari-hari mencari nafkah, kawan-kawan. Hari ini kita akan mencari tempat pikat burung kerindit PS, burung Nurisanau kita, di jalan-jalan blok garapan kelompok tani Hungan ini namanya. Di sini inilah jalurnya. Ini jalur ke kebun kelompok kami, kelompok tani. Ini jalur kawan-kawan, menyeberang sungai pun ada jembatannya. Ini menyeberang sungai. Sudah 10 tahun berlalu, jalan ini tak pernah diperhatikan, kawan-kawan.